menggunakan masker. Kita melindungi nasabah kita. Kita melindungi pembeli kita. Jadi kita melindungi yang membantu kita bekerja. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan kalau ada Satpol PP, jangan kalau ada Linmas, jangan kalau ada dinas koperasi atau dinas lainnya memantau panjenengan. Kemudian panjenengan menjadi disiplin. Jangan seperti itu. Kita disiplin itu untuk diri kita. Kita disiplin mematuhi protokol itu untuk keluarga kita. Seperti contohnya kita menggunakan masker. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan supaya Bapak Ibu sekalian tetap bisa berusaha. Karena kalau satu terpapar, terkena, kita akan tutup semuanya karena supaya nggak menulari yang lain.